Penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Benhard Erondonuwu melakukan silaturahmi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru. Silaturahmi yang dilakukan oleh penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru ini untuk menyapa secara langsung para pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru serta petugas pertamanan. Dalam kegiatan tersebut, Benhard Erondonuwu memberikan apresiasi kepada pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru karena merekalah yang menjadikan Kota Banjarbaru tertata rapi. Selain memberikan apresiasi, Benhard Erondonuwu juga memberikan dukungan dan semangat kepada pasukan hijau yang selalu setia berada di taman serta jalan untuk menampilkan keindahan dari Kota Banjarbaru. Benhard Erondonuwu berpesan kepada pasukan hijau agar selalu mengedepankan protokol kesehatan ketika bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Banjarbaru. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok dengan antusiasme dari rekan-rekan yang ada di Dinas Perkim ini. Sehingga hari ini bersama-sama kita semua memberikan dukungan, kemudian menghargai apa yang sudah dilakukan pada kumpul bersama dengan menggunakan protokol kesehatan, memberi semangat kepada jajaran pasukan hijau dan terutama kepada rekan-rekan saya jajaran aparatur sipil negara terutama di Dinas Perkim ini. Kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan ini tetap menjalankan secara penuh standar protokol kesehatan. Banjarbaru TV Ainuddin Az-Zukhairi melaporkan.